Sebuah asteroid baru ditemukan berputar mengelilingi lebih cepat dibandingkan asteroid biasanya. Penemuan batu luar angkasa tersebut mengatakan asteroid yang diberi nama 2021 PH27 itu mampu menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang kita setiap 113 hari. Ini merupakan periode orbit terpendek dari objek tata surya setelah planet Merkurius yang hanya membutuhkan 88 hari untuk mengelilingi matahari. Asteroid 2021 PH27 pertama kali terlihat pada 13 Agustus lalu oleh para astronom menggunakan drag energi kamera, instrumen serbaguna kuat yang dipasang pada teleskop Victor M. Blanco di Observatorium Inter-America, Querétaro, Chile. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tim tersebut dapat menentukan orbit asteroid selama beberapa hari ke depan. Scott Shepard, seorang astronom yang memimpin penelitian itu, mengatakan penemuan asteroid 2021 PH27 ini menunda beberapa pengamatan yang telah terjadwal sebelumnya. Namun, penundaan itu menurut para astronom bukan hal yang sia-sia. Shepard dan rekan-rekannya memperkirakan asteroid PH27 memiliki lebar sekitar 1 km. Batu ruang angkasa itu mungkin berasal dari sebuah asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Kemudian, ditarik ke dalam oleh interaksi gravitasi oleh satu atau lebih planet. Lebih lanjut, asteroid 2021 PH27 mengorbit di jalur yang eliptikal daripada Merkurius. Oleh karena itu, letaknya menjadi lebih dekat dengan matahari, yakni sekitar 20 juta kilometer. Posisi itu paling dekat dibandingkan dengan planet terdalam yang ada di tata surya, yakni 47 juta kilometer. Selama berada di lintasan tersebut, suhu permukaan asteroid ini dapat mencapai 500 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Para astronom memperkirakan penurunan yang ada dalam kemedian gravitasi masif matahari, asteroid tersebut mengalami efek relativitas umum yang terbesar dibanding objek lain di tata surya. Efek tersebut berupa goyangan pada orbit eliptikal 2021 PH27 saat mengelilingi matahari. Meski demikian, jalur orbit 2021 PH27 relatif miring 32 derajat terhadap bidang tata surya. Kecenderungan tersebut, menurut para astronom, menunjukkan itu mungkin sebuah komet yang telah punah yang lahir di tata surya terluar. Kemudian ditangkap ke orbit yang lebih dekat setelah melewati Mars, Bumi, atau planet berbatu lainnya. Asteroid 2021 PH27 sekarang sedang bergerak di belakang matahari dari sudut pandang Bumi, dan asteroid itu tidak akan muncul kembali hingga awal 2022.